Dimana di tembakan yang kedua saya mengenakan tepat di titik tembakan pada tembakan yang pertama sampai membuat gentengnya berlubang ya. Itu membuktikan bahwa akurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Briles, balik lagi di channel YouTube-nya Delta Evil nih, yang pasti tetap di pusatnya informasi senapan angin. Nah Sobat Briles, balik lagi di channel YouTube-nya Delta Evil. Kali ini kita akan membahas salah satu senapan angin yang ada di Delta Evil ya pastinya. Nah tapi sebelum kita lanjut di video kali ini, saya mau mengingatkan dulu untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya Delta Evil, pastikan untuk subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru yang mengulas berbagai jenis senapan angin, kalian nggak ketinggalan informasinya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para sobat berdealers yang sudah menyempatkan waktu mampir di channel YouTube-nya Delta Evil di video kali ini. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, lancar-lancar urusannya dan tetap jaga kesehatan ya Sobat Pedilers. Nah Sobat Pedilers, balik lagi di sini kita akan mengulas senapan angin PCP Ruger VTR 1 Black Army ya. Langsung bisa dilihat tampilannya seperti ini. Wah, cukup panjang juga Sobat Pedilers ya, karena memang senapan angin ini sudah memiliki panjang laras sampai 70 cm loh ya. Nah seperti ini sudah dilengkapi dengan visir kalau mau membidik dari jarak dekat ya, nggak perlu dipasangkan dengan teleskop. Tapi kalau kalian ingin memasang teleskop tetap bisa ya, seperti ini teleskopnya. Nah senapan angin ini juga sudah bisa menampung di kapasitas 2700 sampai 3000 PSI ya Sobat Pedilers, seperti itu. Nah untuk senapan angin ini juga sudah memiliki kurang lebih 2 sampai 3 grendel Sobat Pedilers. Nanti di video kali ini saya akan menguji tes akurasi nih. Nah siapa di sini untuk kalian yang sudah menantikan video uji tes akurasi, ini saatnya kalian tonton videonya untuk menambah informasi ya, untuk menambah bukti seperti apa sih akurasi dari senapan angin PCP Ruger VTR 1 ini. Nah Sobat Pedilers, untuk video uji tes kali ini, video uji tes akurasi kali ini ya, nanti saya akan mencoba di jarak tembakan kurang lebih 30 meter nih. Kita lihat apakah di jarak segitu akurasinya cukup efektif, masih efektif. Nanti kita akan coba di grendel 1 ya. Di sini saya menggunakan teleskop dari Spike ukuran 3-12x40. Nah untuk sasarannya sendiri nanti kita akan coba menggunakan sasaran berupa atap rumah atau genteng ya. Kalau orang Jawa itu menyebutnya genteng. Kita lihat, kita hanya menguji di dua kali tembakan saja. Kenapa kok sedikit banget? Karena mohon maaf ya, karena memang untuk kompresornya sedang ada perbaikan, anginnya minim, jadi kita coba di dua kali tembakan saja. Tapi meskipun dua kali tembakan saja, nanti kita lihat apakah di tembakan yang kedua nanti untuk titik sasaran atau titik tembakannya masih sama, masih stabil di titik itu. Kalau iya berarti dijamin akurasi dari senapan angin ini cukup bagus Sobat Pedilers. Langsung saja ya kita uji coba untuk tes akurasinya. Oke Sobat Pedilers, langsung saja kita lakukan untuk tembakan yang pertama ya. Oke. Nah sudah siap untuk membidik ya. Langsung saja. Oke. Nah tembakan satu sudah mengenai sasaran, kita lanjut di tembakan yang kedua. Apakah masih di area itu? Kita buktikan ya Sobat Pedilers. Oke. Langsung saja. Oke, sampai berlubang ya. Jadi untuk hasil tes akurasi senapan angin PCP Ruger VTR 1 cukup mantul sekali. Dimana di tembakan yang kedua saya mengenakan tepat di titik tembakan pada tembakan yang pertama sampai membuat gentengnya
berlubang ya. Itu membuktikan bahwa akurasi dari senapan angin PCP Ruger VTR-1 ini cukup bagus sekali karena di tembakan yang kedua masih mengenai di titik tembakan, bekas di tembakan yang pertama. Nah, untuk sobat Bedilis yang segera memiliki senapan angin PCP Ruger VTR-1 ini, caranya gimana? Gampang sekali, kalian tinggal menghubungi CS kami melalui nomor yang ada di layar kalian ya, atau bisa melalui link WhatsApp yang sudah ada di deskripsi maupun di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang ingin menanyakan mengenai spesifikasi dan lain-lainnya, bisa tanya-tanya melalui CS kami, atau mungkin mau nonton video kita yang sebelumnya karena sudah disediakan video mengenai ulasan harga dan juga spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger VTR-1 ini. Nah, sobat Bedilis, segitu dulu untuk uji tes akurasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian yang ingin request dibikinkan video apa atau mungkin punya pertanyaan seputar senapan angin, bisa langsung mampir di kolom komentar kita di bawah ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya Delta Edivo. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.